Pelajaran pertama mengenal huruf hijaiyah. Pada pelajaran pertama ini, setiap kita yang belajar atau muta'alim diharapkan telah hafal dan kenal seluruh huruf hijaiyah dengan segala perubahannya. Bab ini adalah bab yang paling pokok dalam ruba'iyat karena semua muta'alim tidak boleh pindah pada bab berikutnya, bab kedua, dan seterusnya sebelum selesai atau lulus pada bab pertama atau pelajaran pertama. Di mana pada pelajaran pertama ini ada empat subbab yang kita pelajari. Yang pertama huruf hijaiyah berdasarkan urutan Baghdadiyah. Kedua adalah huruf hijaiyah berdasarkan urutan Rubaiyat. Yang ketiga menghafal huruf hijaiyah dengan cara rubaiyat dan yang keempat mengenal huruf hijaiyah dan sekaligus menguasainya dalam berbagai posisi. Baik, masuk pada subbab pertama ini yang dinamakan dengan urutan huruf Baghdadiah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, Dal, zal, Ra, Zay, U, Sin, Shin, Sad, Daud, Ta, Z, Ain, Gain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, waw, Ha, Lam Alif, Hamzah, Ya. Dikatakan urutan Baghdad ya karena ini adalah hasil ijtihad para ulama dari Baghdad. Nah, karena ini adalah istihad dan urutan huruf hijaiyah itu ternyata tidak baku harus dimulai dari alif, ba dan seterusnya. Maka kemudian Ustadz Hamim mengurutkan huruf hijaiyah itu dengan menggunakan atau dikelompokkan menjadi enam kelompok. Ya, menjadi menjadi enam kelompok sesuai dengan bentuk dan kemiripan. Ini kelompok yang pertama adalah kelompok garis lengkung bertitik. Ya, ada garis-garis ini seperti garis, garisnya garis lengkung, tapi kemudian bertitik. Ya, ada yang titiknya dua di bawah, titik dua di atas, titik satu di atas, titik satu di bawah, titik tiga di atas. Kemudian yang, ke yang kedua adalah huruf bulat atau tidak beraturan. Dikatakan bulat, ini bulat-bulat kecilnya nih, bulat kecil, ini ada bulat, ada yang bulatnya kayak lubang hidung, ada yang bulatnya agak eh, tengadah sedikit, begitu, ini bulat tidak beraturan. Kelompok yang ketiga, huruf yang berekor ke depan, ini ekornya ke depan semua, kemudian yang berikutnya adalah huruf yang ekornya ke belakang, kemudian yang kelima adalah huruf duduk, ini seperti duduk begitu. Kemudian yang keenam adalah huruf-huruf berdiri atau huruf yang bertiang. Yeah. Jadi ulang lagi, yang pertama adalah huruf dengan kelompok garis lengkung bertitik, kemudian yang kedua huruf bulat tidak beraturan, yang ketiga huruf dengan berekor ke depan, kemudian huruf yang ekornya ke belakang, huruf duduk, huruf. Berdiri, coba diulang lagi Diulang lagi Ya, huruf pertama adalah kelompok Lengkung bertitik, kedua Bulat tidak beraturan, yang ketiga Berekor ke depan, yang keempat Ekor ke belakang, kelima Duduk, keenam, berdiri Ya, baik Nah, setelah kita me Mengulang-ulang pengelompokan Untuk supaya mempermudah mengingat Maka kita akan lihat langsung pada subbab yang ketiga ini di mana pada subbab yang ketiga ini kita akan menghafal di mana di kita taruh pada halaman yang keempat ini sesuai dengan istilahnya rubaiyat artinya arbaah atau empat atau serba empat maka uh, rubaiyat ini kuncinya adalah pada halaman yang keempat ini. Ketika kita bisa menguasai huruf, pada halaman keempat ini, maka insya Allah halaman-halaman berikutnya akan lebih mudah. Baik, saya ajak kepada para pembelajar dan muta'alim untuk menguasai semua huruf ini. Ya, untuk menguasai semua huruf ini. Caranya adalah syaratnya dengan satu syarat. Yang pertama, libatkan tiga panca indera. Ya, libatkan tiga panca indera. Yaitu mata, telinga, dan mulut. Tiga-tiganya harus dipakai, tidak boleh salah satu, tidak boleh dua, tapi tiga-tiganya. Melihat, mendengar, dan ucapkan, dan kemudian saya akan mencontohkan satu kali saja. Kemudian, setelah itu Anda kemudian mengikuti petunjuk atau telunjuk ini, mengikuti telunjuk ini, mengikuti tanda merah ini. Baik, siap. Saya contohkan baris pertama terlebih dahulu. Ba, ia, -ya nun, ta, sa, siap. Ikuti, satu, dua, tiga. Mm -mm. Iya, betul. Diulang. Oke. Lagi. Oke. Betul. Iya lagi iya iya tuh teruskan sampai bisa minimal 10 kali ya dari kanan ke kiri dari kanan ke kiri terus sekarang dibalik dari kiri ke kanan ya tuh diulang iya iya lagi lagi. diulang terus sampai sering ya. Semakin lama, semakin sering, insya Allah semakin hafal. Nah, setelah hafal dari kiri ke kanan kita akan acak ya. Coba ini, betul? Iya betul. Hah, betul, betul, hah. Mm -mm. Iya betul. Mm -mm. Oke. Okay. Alhamdulillah sudah lancar saya kira. Dan kita masuk pada baris yang kedua ya. Baris yang kedua. Saya contohkan terlebih dahulu. Fa, of, ha, mim, Hamzah Siap? Baik. Apa ini? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Diulang lagi. Mm -mm. Mm -mm diulang lagi diulang lagi iya kurang lebih 10 kali minimal atau lebih sering lebih baik kita sudah hafal ya dari kanan ke kiri sekarang dari belakang atau dari kiri ke kanan oke lagi Lagi Ya, dan seterusnya Sudah, kalau dirasa sudah cukup Diulang minimal 10 kali Dari kiri kanan, kemudian kita acak Sebagaimana sebelumnya, oke, sekarang coba ini Betul, terus Iya, betul Terus Ini, ini Oke, okay, terus, mm -mm. oke okay, ini apa? Oke, okay, terus, mm -mm. ya sudah lancar saya kira. Uh, dan sekarang kita coba gabung yang baris pertama dengan baris yang kedua. Baris pertama dengan baris yang ke yang kedua. Baik, coba kita urut terlebih dahulu satu kali dari atas. Oke, okay. ba, terus, terus kan, nun, ha, ta, ha, sa, terus, fa, ha. Qaf, ha, ha ha Hamzah Diulang Diulang Oh dibalik Hamzah Nim mm -hmm. Ha Qaf, Fa Terus Hmm 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 -mm. mm -mm. mm Oke okay. nah, Sekarang Diacak Oke okay. ini apa Hmm -mm. Ini apa Iya yeah, oke okay. Ini apa Oke okay, betul Ini apa Hmm -mm. Ini apa Nah ah. Terus ini Oke okay, terus ini, oke okay, terus ini, oke okay, terus ini, hmm -mm, terus, ha -ha, iya terus lagi, iya apa ini, ha -ha, betul, betul, ha -ha. Ha -ha, iya, baik, alhamdulillah. Kalau sudah merasa hafal berarti kita sudah menguasai dua baris, ya. Selamat, ya kita akan masuk pada baris yang ketiga. Saya contohkan terlebih dahulu. Ain, Ghain, Jim, Ha, kha diulang. Lagi. Diulang. Diulang lagi. Boleh diteruskan agar lebih lancar minimal 10 kali sekarang dari kiri ke kanan. Baik, ini Hmm, Ha, Jim, Wayne, ha betul. Terus, hmm, -mm, lagi, lagi, ha, lagi, ha, ha. Baik, sudah hafal. Sekarang kita acak. Baik, ini huruf, betul. Ini huruf, ini huruf. Oke, terus ini huruf, ini huruf. Oke, ini huruf. Baik, alhamdulillah sudah bisa huruf baris ketiga tapi belum tentu ketika digabung ya mungkin sudah lupa agar kemudian sudah tidak lupa kita gabung lagi dari atas caranya diurut terlebih dahulu dari atas sampai ke bawah dan dari bawah ke atas setelah itu diacak baik ba terus oke terus uh uh oke terus uh Heeh. Uh Heeh. -uh, uh -uh. Oke, okay, oke okay, baik. Sekarang di, di apa? dari belakang ke depan. Oke, okay, ini. Oke. Heeh. Ha. Iya, betul. Heeh. 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 Heeh, terus. Oke. Okay. Heeh. Uh Heeh. -uh. Heeh. Uh -uh. Uh -uh. Oke. Okay, nah, sekarang kita acak. Ini apa? Betul. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Oke, okay. ini huruf. Oke, okay. ini huruf. Oke, okay. ini huruf. Baik. Terus ini huruf. Uh -uh. Ini huruf. Mm -mm. Ini? Mm -mm. ini. Ini. Mm -mm. Ini? Okay. Ini? Okay. ini. Ini. Uh -uh. Ini. Oke. Okay. Ini. Oke. Ini. 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 Oke. Terus ini. 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 Alhamdulillah. Sudah hafal? Kalau sudah hafal, berarti kita sudah menguasai tiga baris. Masuk kepada baris yang keempat. Saya contohkan terlebih dahulu. Sin, shin, sod, dod. Baik, saya ulang lagi. Sin, shin, sod, dod. Siap? Baik, ikuti. Tunjuk ini. Oke, terus ini. Uh -uh, terus. Uh -uh. Oke, okay, lagi. Hmm, 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 Hmm lagi, hmm, 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 hmm lagi, oke, hmm, hmm, hmm teruskan sampai diulang-ulang sampai merasa sudah hafal. Sekarang di belak dari belakang ke depan. Ini oke, hmm, hmm, hmm lagi, hmm, iya betul, iya betul betul lagi. Oke, terus, lagi, lagi, oke. Sekarang kita akan menggabungkan <coughs> uh, uh, yang ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Caranya sama seperti tadi. Kita urut terlebih dahulu dari atas ke bawah. Oke, okay, yang ini. Fa, terus oke okay. nun terus ta sa uh, fa qaf ha mim hamza ain ghain jim ha kha sin shin Sod dot, dibalik oke okay. heeh mm -mm. uh -uh. iya betul. betul 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 lagi betul betul, 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 ha uh Iya -uh. betul, oke, okay. betul, oke, okay. sekarang diacak, sin, nah, terus, mm -mm. apa ini, oke, okay. ini, ini apa, oke, okay. ini apa, ini apa, uh -uh. ini apa, ini apa, ini apa, oke, okay. ini huruf, ini huruf apa, ini huruf apa, ah uh -uh. ini huruf apa, uh -uh. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Oke. Okay. Ini huruf apa? Oke. Okay. Ini huruf apa? Hmm. -mm. Ini huruf. Oke. Okay. Ini huruf. Oh, ini belum. Ini huruf. Oke. Okay. Ini huruf apa? Ini huruf apa ini? Oke. Okay. Betul. Ini huruf. Baik. Ini huruf. Ini huruf. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Sekarang uh, sudah kita kuasai. Saya kira empat baris. Alhamdulillah tidak terasa. Sekarang masuk pada baris yang kelima. Saya contohkan terlebih dahulu.

sekarang dari kiri ke kanan lagi oke lagi baik sekarang kita acak ya ini betul oke terus ini oh ya betul Mm -mm, betul. Diulang lagi apa? Ini, mm -mm, ini apa? Oke, ini. Baik, baik. Sekarang sudah kita hafal satu baris pada baris yang kelima, tinggal kita gabung lagi dengan yang atas. Ayo kita gabung. Ba, ya, ta, sa, fa, Of ha, mim, hamza, ain, ghain jim, ha, kha sin, shin, Sod

Oke, okay, terus. Mm -mm, okay, terus, ini, terus uh, ini, uh, ini, ini? Okay, ini. Okay, ini, okay, ini, ini apa ini, oke, ini, oke, ini apa, oke, ini, ini apa, ini huruf, baik, terus ini, baik, oke, okay, terus ini, betul, terus ini, iya, yeah, betul, ini, baik, ini, iya, yeah, ini, mm -mm, ini, oke, okay, ini, oke, okay, ini, oke, okay, ini. Okay, ini apa, baik, betul, terus ini. Uh, uh, ini oke, okay, ini oke. Okay, Alhamdulillah, sudah dikuasai semua huruf. Kalau uh, karena sudah diacak, sekarang yang terakhir, yang terakhir, baris huruf dengan ciri-ciri berdiri atau bertiang. Saya contohkan dulu: alif, Ulang lagi, alif, lam, kaf, to, zo, ya, yeah. baik, satu, dua, tiga. Oke. Okay diulang. diulang. Baik, diulang. teruskan pengulangannya bila dirasa masih belum cukup hafal. Sekarang dibalik dari kiri kanan. Heem, Hmm lagi. Hmm -mm, hmm -mm, hmm 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 lagi. Hmm -mm, hmm -mm, hmm 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 Diulang lagi. Hmm -mm, hmm -mm, hmm -mm, hmm hmm baik. Sekarang kita acak. Oke, ini. Hmm oke. Hmm -mm, hmm -mm, hmm hmm oke. Hmm -mm, hmm Iya uh -uh, baik sekarang kita gabung dengan yang atas Oke okay, ini mulai huruf apa Oke lanjut ini ini terus Heeh, terus 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 apa ini? ini apa terus ini huruf apa apa ini apa ini oke okay, terus 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 terus

betul 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 oke okay. ya sudah kita uh, kuasai uh, secara urutan nah sekarang kita acak baik dari sini hmm -hmm. Uh -huh. ya betul uh -huh. siap terus oke okay. ini, uh -huh. ini 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 uh -huh. ini ini apa ini apa Aa, ini apa? Mm -mm, ini apa? Oke, okay, ini apa? Aa, ini apa? Aa, ini apa? Oke, okay, terus ini. Oke, okay, ini. Oke, okay, ini huruf apa? Oke, okay, ini huruf apa? Ini huruf apa? Oke, okay, ini huruf apa? Ini huruf apa? Oke, okay, terus ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini Aa, ini. Iya, betul. Ini ini huruf. Oke, okay, ini huruf. Aa, ini huruf. Ini huruf. Oke, okay, ini huruf Alhamdulillahi alamin. Kami ucapkan selamat uh, sudah menguasai semua huruf hijaiyah dengan metode rubaiyat.